Selamat Hari Guru Nasional. Guru merupakan profesi yang sangat penting di muka bumi. Guru adalah pahlawan tanpa jasa yang tak pernah henti menyampaikan ilmunya kepada kami generasi penerus bangsa. Dalam pandemi COVID-19 saat ini, semangat Bapak Ibu Guru tidak pernah pudar dan mampu memotivasi kami lebih giat dalam belajar. Bapak Ibu Guru tidak pernah bosan untuk menyampaikan ilmunya ke kami dan tetap semangat di kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Semoga Bapak Ibu Guru diberi kesehatan dan ketabahan dalam mendidik kami. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Guru atas semangat dan ketabahan dalam mendidik kami. Saya mengucapkan selamat Hari Guru untuk seluruh guru Indonesia dan tetap semangat. Setiap guru memiliki kesabaran hati yang sangat luas. Selain itu, Bapak Ibu Guru adalah orang tua kedua bagi kami. Meski kami sering membuat Bapak Ibu Guru marah, sering melanggar aturan, sering menjengkelkan, tapi semangat Bapak Ibu Guru tidak pernah pudar, tidak pernah berkurang untuk mengajari kami. Mungkin tidak banyak yang bisa kami berikan kepada Bapak Ibu Guru. Mungkin hanya sekedar doa dan kesungguhan. Dan semoga Allah mengabulkan segala doa-doa kami. Semoga Bapak Ibu Guru selalu sukses, selalu diberi kesehatan, rezeki, dan selalu mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kepada Ibu Kepala Sekolah, beserta wakil, Ibu Bapak Guru yang telah ikhlas dalam hati yang paling dalam mengajarkan ilmu, menyalurkan ilmunya kepada kami, saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan selamat Hari Guru kepada guru-guru seluruh Indonesia, terutama guru-guru di SMA 19 Medan. Pendidikan merupakan pintu peradaban dunia. Pintu tersebut tidak akan terbuka kecuali dengan satu kunci, yaitu seorang guru. Pendidikan juga merupakan kunci kesuksesan. Dan gurulah yang memiliki dampak besar dalam kesuksesan seorang siswa. Guru adalah wujud tambah pendidikan bangsa yang dapat melahirkan jutaan orang-orang hebat di dunia. Karena gurulah orang pertama kali mengukir masa depan generasi bangsa. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang senantiasa sabar dalam menit mengajar kami. Doa kami untuk Bapak Ibu Guru, semoga Bapak Ibu Guru sehat selalu. Saya ucapkan sekali lagi, selamat Hari Guru 25 November 2020 yang ke-75 tahun. Bangkitkan semangat guru. Guru adalah orang yang rela mengesampingkan kepentingan-kepentingannya demi merampungkan tugas menjadi abdi negara. Jasanya memang luar biasa. Dengan gaji yang terkadang tidak seberapa, ia ikhlas mengerahkan semua tenaga dan waktunya demi berjumpa dan memberi ilmu kepada putra dan putrinya di sekolah. Seorang guru adalah orang yang menginspirasi kita bahwa setiap jalan akan ada bebatuan yang menghadang dan bagaimana cara kita memanfaatkan batu tersebut. Entah bagaimana cara kami membalas jasa guru, kami hanya bisa membuat guru marah dan jengkel dengan perbuatan kami. Tetapi guru selalu saja menghadapinya dengan sabar, tabah, dan senyuman. Kami hanya bisa berterima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada guru. Dan kami hanya berharap kepada guru untuk tetap semangat mengajar kami.